Pemirsa, pasca penangkapan DE, terduga teroris yang merupakan karyawan PT Kereta Api di Kota Bekasi, rumah orang tua DE di Kabupaten Bandung, Jawa Barat digeledah oleh tim Densus 88. Penggeledahan rumah orang tua DE selama 2 jam berlangsung tertutup. Usai digeledah, rumah orang tua terduga teroris DE di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sepi. Sehari-hari rumah berlantai dua ini dihuni oleh ibu DE yang telah berusia lanjut usia. Rumah orang tua DE diketahui dari alamat yang tertera di kartu tanda penduduk miliknya. Penggeledahan rumah orang tua DE berlangsung sekitar 2 jam dan dilakukan secara tertutup pasca penggerebekan teroris di Bekasi.